Oke, baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah informasi singkat ya. Ini saya cek di akun Instagramnya manajer Mbak Megawati. Ini tentang kemarin ya, penampilan Mbak Megawati dan juga informasi Mbak Megawati ke Korea. Ini memang sekarang sudah di Korea teman-teman semuanya. Ini banyak bukti-buktinya dan juga banyak dari teman-teman yang sudah nge-share ataupun dari tantenya Mbak Mega di instastorynya dan juga yang lainnya. Sahabat semuanya, di media Indonesia, ini jawab pos ya, Mbak Megawati yang istri memang tampil ya di babak semifinal dan voli putri PON Aceh Sumut 2024 ini bikin kaget banyak orang. Dan pernyataan ini di pos kemarin di akun jawab pos ya. Jadi pramusim untuk Liga Voli Korea Selatan yang sebentar lagi ini ternyata sempat balik ke Indonesia Mbak Megawati selama 3 harian ini untuk tampil mewakili Jawa Timur di PON dan kemarin menang ya untuk juara 1 setelah 24 tahun menanti Jawa Timur menang untuk PON Voli. Nah, hal ini juga direncanain sejak jauh-jauh hari. Ini dari informasi dari agen Mbak Mega Mas Wibi Anhari ini mengatakan kalau udah ada pembicaraan sama klub Respak gitu ya waktu perpanjangan kontrak di bulan April. Ini dari berita tersebut, jadi Mbak Megawati memang diizinkan buat main di PON. Cuman saat itu jadwal pastinya masih belum ketahuan ya sahabat semuanya. Nah, begitu jadwal PON fix di September, ini barulah mereka setuju kalau Mega cuma main di semifinal dan final. Ini dari kemarin soalnya di Instastory Mas Wibi ini ada ya akun jawab posnya di sempat di share. Nah, kami udah dapat izin dari Respak. Jadi kalau nggak ada izin, saya juga nggak bakal berani, kata Mas Wibi, terlebih di posting di media Jawa Pos. Nah, Mega cuma balik ke Indonesia selama 3 hari doang, seperti itu. Jadi memang jadwal Mbak Megawati itu sangat padat sekali. Nah, teman-teman semuanya, bagi Mbak Megawati, ini juga kesempatan terakhir buat tampil di PON karena ada aturan batas usia maksimal 25 tahun. Nah, kebetulan banget ini usianya Mbak Megawati pas ya. Ini kemarin juga Mbak Megawati ulang tahun ya tanggal 20 September dan banyak dari teman-teman semuanya dari keluarga Respak memberikan selamat, teman-teman dekat dan para fan penggemar dan seterusnya. Nah, hasilnya ini tim voli Jawa Timur berhasil mengakhiri puasa emas selama 24 tahun setelah mengalahkan Jawa Barat dengan 3 kemenangan 1 atau 3 set 1 di final. Nah, kemenangan ini jadi penutup manis bagi karirnya Mbak Megawati di PON ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian setelah laga final, Mbak Megawati langsung terbang balik ke Korea Selatan untuk persiapan turnamen Kofo Cup yang bakal berlangsung pada tanggal 29 September hingga 4 Oktober. Jadi meskipun cuma 3 hari ini di Indonesia ini, kehadiran Mbak Megawati ini bikin perbedaan besar terutama di timnya Jawa Timur ya teman-teman semuanya. Karena terbukti di set terakhir itu Mbak Megawati menciptakan poin dan seakhirnya membawa tim Jatim meraih kemenangan untuk PON ya sahabat semuanya. Ini adalah informasi yang singkat ya sebenarnya dan ini di-share kemarin di Instagram Mas Wibi karena sebelum itu banyak teman-teman yang menanyakan hal itu. Wow, tiba-tiba Mbak Megawati di Indonesia nih. Nah, ini dari Mas Wibi tadi malam ya atau kemarin gitu. Saya cek di Instastory-nya itu ada mengenai Jawa Pos dan saya buka beritanya seperti ini. Jadi saya share ke teman-teman semuanya mengenai hal kemarin ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, para penggemar atlet Indonesia, kita doakan selalu ya Mbak Megawati Hanestri ataupun beberapa atlet yang lain yang tentunya berkarir membawa nama baik Indonesia. Kita doakan selalu semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, sehat walafiat dan dimudahkan dalam usahanya. Karena memang untuk Mbak Megawati sendiri itu jadwalnya sangat padat banget. Jadi doain selalu semoga senantiasa selalu sehat, sehat, sehat dan sehat. Oke, terima kasih. Semoga informasi singkat ini membantu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.